dulu 30 tahun ya. Kami dia mau bongkar. Thank you.
Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangkat. Coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara workshop yang diadakan oleh Pari Purbus Cabang Kota Tambang. Pada yang terhormat Ibu Hajah Susi Siswardi, MPD, kepada Bapak Haji Abdul Gamal sekarang kakak-kakak, kepada Bapak yang kemudian berdiri SHS, kepada Bapak Haji Dua DSK SAP, kepada Bapak Agus Widara DSK, kepada Bapak Haji Pusat SST, kepada Bapak Haji Haji Skadar di FM. Mari kita semua doakan kepada Bapak ini kembali agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan dan kesehatan seperti sediakan. Amin. Yang terhormat kepada Bapak Mas Agung Istri SST, Bapak Tri Guru SST, terima kasih banyak kepada tamu undangan. Terima kasih kepada para peserta semua datang pada workshop Pencar Jakarta Barat. Pada workshop ini, tema yang diangkat adalah emergensi yang tetap domain dengan multi-prioritas di saat pelayanan rumah sakit. Baik laporan jumlah peserta yang hadir pada kegiatan ini sebanyak 320 peserta. Peserta terjauh adalah, ada yang tahu? Peserta dari Medan. Berikan kita dengan kesempatan yang terakhir. Alhamdulillah, dalam waktu kurang lebih seminggu, kota telah berkaitan dengan tema tersebut, kami menghadirkan lima narasumber yang akan menyampaikan materi tentang hati kondomen. Materi pertama akan disampaikan oleh dokter ahli penyakit dalam. Materi kedua akan disampaikan oleh dokter ahli spesialis radiologi. Materi ketiga, empat, dan lima akan disampaikan oleh radiografer yang mempunyai pengalaman khusus dalam bidangnya. Workshop ini dapat terselenggara berkat bantuan dari Bapak Haji. Untuk saat ini izinkan kami berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Solihin, Bapak Yudin, dan bagian perizinan Kota Wali Kota Jakarta Barat yang telah memfasilitasi kegiatan para di workshop dan seminar Pari Pega di Jakarta Barat oleh pengurus cabang Jakarta Barat yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Ali Sadikin sebagai tempat kegiatan kami. Terima kasih juga kepada PT Airindo dan PT Cefal Medica Prima yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sekali ini. Terima kasih kepada seluruh peserta workshop atas antusiasme dan partisipasinya dalam kegiatan ini, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Penghargaan yang sedikit tingginya kami sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan acara ini. Baik, prajurit lebih dulu berikan aplaus yang meriah kepada mereka. Terima kasih banyak. Semoga dapat menunjukkan radio cover yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan tentunya sesuai dengan visi misinya, yaitu bersama sejahtera mendunia. Akhir kata, semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan ini, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan radiologi di rumah sakit. Kami mengucapkan selamat untuk workshop yang cabang
kerjanya, yes. Mika Thomas untuk kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amalakum. Hari ini 23 Oktober 2016, dua hari yang lalu, 60 tahun yang lalu, profesi kita, tempat kita mengabdi, memberikan pelayanan, dilahirkan. Kami yakin betul, semangat yang dibangun adalah bagaimana membangun kebersamaan untuk mampu berkontribusi dalam membangun negeri. Oleh karena itu, mentalitas yang hendaknya dibangun oleh setiap kita dari bangsa adalah mentalitas yang terbaik. Mohon para peserta yang duduk di depan agar bisa mengisi kursi-kursi yang masih kosong yang ada di depan. Hari itu menunjukkan mentalitas kita. Yuk kita buktikan. Langkah pertama adalah isi kursi-kursi yang di depan. Saya ingin lihat dan kami yakin radiografer yang ada di ruangan ini adalah radiografer terbaik. Silakan, panitia bisa membantu mengarahkan kawan-kawannya agar bisa mengisi kursi-kursi yang ada di depan. Ya, para hadirin silakan mengisi bangku yang ada di depan terlebih dahulu. Hormat kami kepada para guru kami. Yang pertama adalah Bapak Agus Kalidana SC. Beliau adalah Ketua Majelis Disiplin Radiografer Indonesia Pengurus Pusat Tani. Yang kami hormati anggota Dewan Pembina Pengurus Tani ada Bapak Haji Iwan Ridwan SAP. Ketua Dewan Pengawas Pengurus Tani Pusat Bapak Rektor Sekalian UB Bahrudin S.A.M. atas. Terima kasih atas kehadirannya. Kami juga menyampaikan salam hormat serta terima kasih kepada Ibu Wakil Ketua Satu Pengurus Tani Pusat, Ibu Haja Ganjeng Tani M.Kes, yang juga telah bersama dengan kita. Terima kasih kepada penasehat Parijaya, Ibu Haja Dr. Anda Susi Suswati M.Pd, yang selalu setia menemani kami dan memotivasi kami untuk terus berkarya. Yang kami hormati juga para senior-senior kami, guru-guru kami yang pernah menjadi ketua Parijaya. Ada Pak Haji Iwan Ridwan, kemudian Bapak Haji Abdul Gamal SKM MKKK. Beliau juga inspirator kita semua. Terima kasih dan alhamdulillah berkenan menghadiri acara kita. Kemudian ketua Parijaya berikutnya setelah Pak Abdul Gamal adalah Pak Iliano. Beliau konfirm kepada kita, insya Allah akan ada terlambat karena ada acara yang dari hadirnya. Berikutnya ada yang kami hormati, salam hormat kami kepada Bapak Fitrus Ardoni SST. Beliau adalah senior dan pengurus, kita akan mudahkan dan dilancarkan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Agus Widana, dan yang terhormat ini Majelis Disiplin Pari Nusa, dan juga yang terhormat Pak Wasamina, Pak Abdul Gamal, Pak Odi, kemudian juga para penasehat yang terhormat Bu Susi, Suswati, dan juga Bapak Iwan Ridwan. Kemudian yang terhormat Ketua Pengda Bapak Mas Ali Ali Misri, dan juga pengurusnya yang lain Pak Eka, dan juga yang terhormat para pengurus Pari Pengda Pari Jaya, sudah mantan pengurus, maksudnya itu ada Pak Fitrus, ada Pak Yulianto, atau mungkin yang lain yang sepertinya belum nampak ya, mungkin yang, dan juga yang terhormat para panitia
panitia penyelenggara untuk kegiatan seminar pada wilayah Jakarta Barat, Pak Arif dan teman-teman. Dan pertama-tama, dan juga yang saya banggakan dan juga yang saya hormati, para peserta seminar kali ini di wilayah Jakarta Barat dengan tema emergensi angkutan umum dengan multimodalitas di sarana rumah sakit. Kalau kita lihat di media sosial, itu ada beberapa event yang dilaksanakan oleh para Pemda dan juga para diskusi. Kami memang mengucapkan syukur ya, melihat syukur alhamdulillah dengan event-event yang beredar di media sosial, ada yang modelnya doa bersama, kemudian juga ada yang potong tumpeng, ada yang potong kue ulang tahun. Saya sangat apresiasi dan juga sangat bangga karena memang perkembangan radio berdasar itu begitu cepat ya, begitu baik dan begitu tumbuhnya di seluruh Indonesia itu sangat meningkat. Ada